Yes guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan lebih ngulik lagi ke arah B2B guys. Ini judulnya Whisky Official Video. Ini requestan dari teman-teman dari Sosiaba guys. Sosiabas. Nah ini guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepat. Oke guys, gue udah buka guys. Ini makin denger, makin seru guys secara vokal. Karena kalau gue rekaman guys, gue butuh banget referensi yang sangat banyak guys ya. Untuk referensi buat adlibs, aransemen, compose, vokal composing, terus sound design, aransemen untuk transisi dan segala macam guys. Salah satu gue banyak memproduksi kadang-kadang nih guys ya. Baru kemarin gue ngambil dari B2B, jujur aja guys. Jadi kita langsung rek aja guys ya, mungkin di sini gue dapat pelajaran baru juga guys. Let's go, cablak! Oh, langsung. Tuh kan pakai sound chop gini asik juga guys. Oke. Wah gila sound drum enak banget. Klepek-klepek ya, prak-prak gitu guys sih. Oh, vokalnya. In your face banget guys. Nice. Feel-feelnya asik ya. Iya kan? Belajar banget guys. Harmoni di sini manis banget. Tapi ada yang jalan tetap straight di situ guys. Nih guys. Oh, manis. Manis. Transisi. Woo! Gue denger vibe-nya seksi guys ya. Oh, whisky. Oke. Lanjut. Sidechain compress juga sih. Jadi kalian berasa kayak itu asik banget, guys. Nice. Semua follow leader ke kick, guys ya. Vokalnya nge-growl ya. Nice. Anjir, live ini gimana guys? Ini beda penyanyi apa guys? Sorry, mohon maaf sekali lagi guys, gue belum terlalu kenal dengan para member B2B guys. Tapi gue admire banget dengan suara mereka yang seperti ini guys. Di belakang dikasih phaser tuh guys ya, pak, yang loopnya kayak pak. Jadi kayak ngefase gitu guys, asik banget. Wow. Boop. Wah, enak banget itu. Oh, chordnya asik banget. Gue denger yang sedikit-sedikit R&B gini guys ya. Terakhir gue denger MJ yang style music yang gini guys ya. B2B boleh lagi guys, nice. Nih. Oh, chordnya manis banget. Dia tipe-tipe nyantai guys ya, tapi into the groove. Gue udah sering banget bilang B2B tuh into the groove banget guys. Mereka nyanyi maupun nge-rap guys, gokil. Mereka gak perlu yang speed rap gitu guys ya. Tapi denger guys, vibe-nya guys. Nice. Wow, gokil. Anjir, sound design ini pakai bass glide beat square bass nih guys, ini kayak campuran guys. Di sini seksi banget sih guys. Gokil sound nih. Gokil sound nih guys. Aduh, vokalnya guys. Manis banget sih guys, jujur aja gue. Ini guys, power up, keren, itu keren. Gila, wow. Gue terakhir dengar lagu apa Michael Jackson yang Five Pack ini, Another Part of Me guys. Another part of me,
soundnya hampir kayak begitu guys, soundnya guys, nggak sama sih. Anjrit. Oh, IP-nya manis banget soundnya. Wow, vokalnya guys, berat guys. Gila, penikmat vokal sih emang kayaknya harus denger B2B sih guys ya, karena vokalnya benar-benar gila guys. Untuk solo itu dapat banget ini. Rapnya juga asik banget guys. Wow. Nice. Dua nada simple guys, tapi manis banget. Nih guys. Gila. Dan adlibsnya disikat terus guys ya. B2B tuh emang punya skill sih guys. Jadi mereka sikat yang susah gitu disikat juga guys. Ini live susah guys. Tapi gue udah ngeliat live nya waktu itu guys. Gue reaction yang amazing vokal guys ya. Emang mereka achieve. Mereka tuh hit note yang kayak begitu-gitu guys. Manis. Groove-nya pagopaus guys, gokil, puas banget gue sangat puas banget denger soundnya guys. Ini track number 6 guys ya, Whiskey. Ini masih banyak banget request dari Melody guys ya, untuk B2B masih ada sekitar 20-30 gitu guys, dan bener-bener gue suka guys. Gokil, keren. Ini vokal buat referensi, ini tepat banget sih guys untuk latihan vokal atau ngebuat gue buat ngasih tahu vokal ini, coba adlibsnya kayak begini, jadi ya gue ada bahan referensi untuk mereka juga guys ya, para vokalis. Oke guys, thank you guys for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe. Chris, sign up, blah.